selalu kita menempati kasus DBD tertinggi. Biasanya kita selalu tertinggi, makanya kita waspada. Kita sudah mempunyai gertak PSN, gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk. Yang sudah kita lakukan yang secara rutin dilakukan oleh kader-kader. Jumantik, juru pemantau jentik. Biasanya mudah-mudahan tidak meningkat, tapi untuk puskesmas kita saat ini di terakhir laporan yang masuk ke kita, karena kadang-kadang ada warga yang memang sakit, tapi mungkin dia dirawatnya di Jakarta karena kantornya dia tidak melapor gitu. Tapi yang terlaporkan di kita, tapi selama masih ada di wilayah Kota Bogor, biasanya kemudian dirawat itu MC di Ermina, dengan mereka akan laporkan di kita. Sampai bulan terakhir kita satu yang ada di Cirebon. Kalau data persisnya kita ada data di kasus ya, tapi emang kalau ispa ya, jadi kita pasien rata-rata sehari itu antara 100 sampai 200 sehari itu ya, teman-teman. Ya, rata-rata pasiennya antara segitu. Jadi kayak misalnya hari Senin itu bisa sampai 200 lebih kadang-kadang yang datang ke sini ya. Tapi itu sudah mencakup pasien umum, pasien askes, dan pasien jamkesmas. Askes umum, jamkesmas.